Asembari, Mbak Asembarim untuk menyampaikan sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lembut jawab. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello, okey. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Oh, confused dah. Minta pick ni sikit eh. Saya nak lagukan, nyanyi. Nanti kan tak sedap pula. Apa khabar semua? Dah confused dah. Nak buat dah kan? Malam tadi kat Langkawi. Sama juga jawapan dia. Ya, faham semua, semua jawab baik. Baik dalam bahasa kita ni, time sihat baiklah. Time sakit, dah tak baik dah. Bila sebut Alhamdulillah, baik kita mungkin. Makasihlah lah sahabat apa nama. Daripada apa nama non muslim brother, thanks for coming. Kalau sebut kata somebody ask you how are you, syukur pada Tuhan, I am very well. Bukan start I am fine ke whatever, tak. Bila bangun tidur, jarang orang bangun tidur jarang, bila bangun je baik kan. Dia jawab berat alhamdulillah. Okey, sekali lagi one more, apa khabar semua? Ah, masya Allah. Itu namanya hijrah. Tajuk kita ni, kenapa perlu hijrah? Sebab hijrah bukan sambutan semata-mata. Hijrah bukan sekadar ritual. Tapi hijrah ialah, iaitu ibadat. Taib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Terima kasih Fadil, pengurusi majlis. Khususnya tuan-tuan, kita maaflah tak tahu siapa yang datang ya. Mungkin ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua cawangan ya. Ketua-ketua kawasan, ketua-ketua cabang, ketua-ketua ranting, ketua-ketua dahan, ketua-ketua batang, semualah ya. Ketua-ketua akar ya, dan Ustaz Syafiq tak lupa daripada BB Zack. Dan semua sahabat-sahabat sesari, ladies and gentlemen yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Asafa, terima kasih kerana sudi menerima kami daripada PPZ ini untuk buat ceramah ataupun kita adakan sekali. Dan saya ingat bila disebut oleh bawah sahabat tadi, bulan November last year memang plan saya lah. Tapi sebabkan saya masuk wad lebih kurang 4 bulan, bulan 11, 12, 1, keluar 2 bulan, 2, 3, 4 masuk balik pun 3 minggu sebab sakit, infection hasil daripada pembedahan my ni slip disc. Dan Alhamdulillah, kira orang kata apa ni, betul dia orang betul dia more improvement, much better lah ya daripada sebelum ini. Dan hari Jumaat ni untuk check lagi X-ray besi di belakang dan infection CRP darah. So harap ada doa lah, insyaAllah saya terus sihat ya. Dan malam tadi bersama dengan pembesar-pembesar Langkawi Island ya, dengan CEO Lada, Tuan Pegawai Daerah, Ketua Polis Daerah dan sebagainya, juga tajuk tentang persoalan hijrah dan keperluan zakat dalam sambutan hijrah ni. Cuma tajuk kita mungkin kita kek sekilah insyaAllah. Boleh ya? Okey, gini, boleh tak yang kakak-kakak ni ke depan sikit? Boleh? Yang belakang ke depan boleh? Biar penuh, cantik sikit. Nampak macam tak lawa lah. Abang-abang belakang, please. Ya? Yeah? Hijrah tak hijrah, tengok ni. Okey. Mai depan-depan tak apa. Mai depan. Tolong. Minta maaf lah ya, bukan saya pengarah Exim Bank pula ya. Tapi tak syok. Belakang kosong tak apa, jangan depan. Okey. Kalau Imam Syafi'i, dia takkan mula kelas. Ya, kalau nak murid duduk paling jauh dengan dia kan. Okey, mama. Hijrah. Okey. Tajuk kita, kenapa perlu berhijrah? Kita balik daripada konteks apa al-hijrah. Hijrah ini berlaku dengan beberapa perkara ataupun sebab. Pertama, hijrah berlaku tentang persoalan akidah.
Yang kedua, hijrah berlaku tentang persoalan akhlak manusia di Mekah suatu ketika dahulu adalah amat teruk. Teruk, buruk, akhlak, very bad, bad character. Memang paling teruk. Akidah pula, tak salah nak boleh nak berdakwah. Tak boleh nak menyampaikan agama secara terang-terang. Kalau boleh buat pun, tapi dapatlah balasan balik. Lalu hijrah ni wajib berlaku. Lalu dalam bahasa mudah, kata Allah, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya dunia ku, bumi ku ni luas. Berhijrahlah. Kenapa dia nak menyelamatkan persoalan akidah dan juga akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul persoalan, apakah tahun hijrah ini Nabi bermula pada satu Muharram? Tidak. Ya, tidak. Tak berlaku satu Muharram. Kalau ikut apa nama ni pengarang kitab Rahiqul Maktum, asal daripada India, ia daripada Mubarak Puri, dia tulis sejarah dia. Syekh Mubarak Puri ini satu ulama sejarah yang mendapat tempat pertama dalam mengarang kitab sejarah Islam, sejarah sahabat, daripada India, Mubarak Pur. Dia kata hijrah ini sebenarnya berlaku ketika pada tarikh bulan Safar. Ini ilmu-ilmu Bila kita pergi tempat hijrah ni berlaku pada 28 hari bulan Safar. Mana mula move daripada rumah keluar, 3 malam berada dalam gua, kemudian lepas 3 malam maka Nabi SAW bersama Abu Bakar keluar pergi ke Madinah sampai lebih kurang tarikh yang diberi Syekh Mubarak Pur ni, iaitu 8 Rabiul Awal. Itu asas dia. Jadi bukan berhijrah pada satu Muharram. Habis kenapa sambut makna hijrah satu Muharram? Ini sebab itu kita sebut kenapa perlu berhijrah. The meaning of hijrah ialah dua, perubahan dan pembaharuan. Hidup mesti macam tu. Dia kena berubah every day. Berubah daripada negatif kepada positif. Berubah daripada susah kepada senang. Bukan senang kepada susah. Itu bukan berubah. Itu berubah namanya. Ya, kalau berubah tu dia daripada 0 to 10. Tapi kalau from 10 to 0, itu bukan berubah. Itu berubah. Ataupun berdebah. Bahasa kasarnya. Ya, jadi berubah dan baharu. Loh, orang yang mula-mula memulakan makna hijrah ialah yang meletakkan daripada mengikut kitab Al-Bidayah wa Nihayah lil Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dia kata pembaharuan, bukan perubahan ni, pembaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab melantik jawatankuasa syura, syura di kalangan sahabat, syura tertinggi. Syura inilah sebagai paksi untuk Umar Al-Khattab bergantung in case kalau ada persoalan yang payah nak buat, maka dihimpun sama majlis syura dengan sahabat-sahabat yang masih ada, antaranya yang dalam 10 sahabat yang boleh masuk dalam syurga, yang meninggal itu tolaklah, yang masih ada zaman dia, dan bincang-bincang, maka diambil hijrah itu bermula pada hijrah Nabi. Ada pandangan kata ambil hari kelahiran Nabi. Ada pandangan kata ambil daripada Ramadan. Ada kata ambil pada Syawal. Tapi Umar bagi pandangan kita gunakan Muharram because Muharram bulan yang diharamkan berperang. Termasuk Zulhijjah. Yang kedua, Zulhijjah adalah merupakan bulan orang buat amal ibadat haji. So, senang. Maksud bila habis haji maknanya tahun barulah. Habis macam haji, kalau tak ingat tahun pun, habis haji, Muharram. So, kalau safar, lambat lagi. Haji, Muharram, safar. So, nak bagi tahu siapa yang buat? Pembaharuan ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia tak bincang persoalan Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi apa kita panggil falsafah daripada hijrah tersebut yang tidak mungkin orang Islam boleh lupa tentang tarikh karamat ini.
Ya, tarikh ini menggambarkan kepada kita satu perubahan dunia baru dari sudut pentadbiran, khusus siapa buat? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa berhijrah? Bukan berpindah, tapi pembaharuan. Akhirnya tengok Sayyidina Umar buat apa? Antaranya tidak ada dipanggil force registration ataupun pendaftaran angkatan tentera. Dalam bahasa Arab panggil ad-diwan, dia punya pluralnya dawawin. Apa dia? Tentera yang jaga sempadan. Luah sama dia memang perang dah menang dan sebagainya. Akhirnya boleh jajah tentera yang jaga sempadan keluar shift. Tak boleh lebih 40 days. Siapa buat pembaruan? Umar, bukan Abu Bakar. Tulis nama. Nama siapa dia? Katalah Sarjan Haslim bin Bahrim. Aku cikno pangkat aku. Kapten Haslim Bahrim. Ya. Okey, keluar dia ni ketuakan satu peloton pergi ke sekian tempat. 40 hari. Kemudian anak ada berapa orang? Alhamdulillah, anak Kapten Haslim ada 7. Anak saya 7. 5 lelaki, 2 perempuan. Isteri macam biasa, regular. Ya, yeah, standard. Yeah, seorang aje. Bukan tak train, cuma agak menakutkan. Anak-anak. Jadi, daripada okey, 7. Berapa bajet? So dia buat bajet. Okey, kata dia perlukan 600 sebulan. Maka Baitul Mal akan support anak-anak keluarga angkatan tentera. Pembaharuan. Bukan bincang tentang perpindahan. Ya, pembaharuan dibuat. Dia bila buat pembaharuan, inilah namanya perubahan. Ini asas. Umar lah buat mata wang yang pertama guna logam. Umar lah yang mula-mula tubuh pasukan khas special brand. Bukan Bukit Aman. Umar yang buat. Pasukan cawan khas merisik sebagai perisik. Special brand. Mata-mata untuk presiden. Iaitu hantar semua tempat. Yaman. Apa nama ni? Andalusia. Mana-mana tempat yang dijajah sebagainya. Yang didapat kuasai. Apa dia? Nak memantau gubernur-gubernur buat kerja betul ke tak betul. Kalau tak betul, next year, padam. Ini berlaku kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi gubernur di Suria. Di Syria. Pengadu datang jauh daripada Syria. Naik kuda. Bukan naik jet peribadi. Bukan naik Malindo. Saya naik Malindo. Kan? Mari daripada Syria. Jumpa Umar. Terkejut tengok Umar sedang berehat di bawah pokok kurma. Datang jumpa pegawai. Tuan, kami datang daripada Syria. Kami datang nak berjumpa dengan Amir Mukminin sekarang juga. Ha, ni bunyi macam Naruto Shippuden kan? Ha, kalau awak nak jumpa Amir Mukminin, awak pergilah belakang rumah sana. Dia sedang berehat di bawah pokok kurma. Baiklah tuan. Ha, kan? Ada orang. Pergilah. Bila sampai-sampai tengok, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Lepas tu, subhanallah ya Amirul Mukminin. Awak berehat di bawah kurma sampai berbelak daun kurma ni, lidi tu, kat muka dia. Sedangkan gubernur kamu hidup bermewah-mewahan di istana baru dia. Eh, siapa? Muawiyah. Betulkah awak cakap macam itu? Betul tuan, kata seorang lagi kan. Ha, ya, ya. Bunyi tu, itu bukan Hitachi. Naruto Shippuden ke Hitachi kan? Ha, jadi, betul tuan. Habis tu, dia hidup mewah tuan. Pakaiannya pun tu hebat tuan. Kami nak jumpa beliau pun susah. Banyak sangat halangan-halangan pegawai-pegawai dia. Ya, ni sebut dalam sirah. Baiklah kalau macam itu, awak balik. Dia akan susuri kemudian. Terima kasih tuan. Balik. Saya nak Umar pergi. Oh, pergi Syria. Bukan naik kuda hebat. Naik kuda biasa aja. So sampai-sampai once upon a time nampak Muawiyah sedang ditandu, bukan dicandu, tandu macam kau tengok apa nama ni drama apa tu Hakim Pau kan, pukul 6 petang jam TV2 jam 6 petang tu kan, Hakim Pau yang ada lambang tu tengok, dia memang hakim yang adil. Memang raja tak raja dia beli kan, hentak sekali je. Itu hakim tu memang ganas sikit hakim tu. Jadi kita tengok subhanallah tadi dia tengok. Oh, saya nak apa nama ni Muawiyah sedang ditandu oleh pegawai dia angkat. Hai, hai, hap, hure dengan jalan pergi. Saya nak Muawiyah nampak. Dia balik, tak apa. Besok jumpa. Tuan nampak saya semalam tu, sebenarnya saya sedang menyambut pegawai-pegawai diplomatik daripada Rome lah.
Jadi saya nak kena pakai pakaian yang mewah-mewah agar mereka lihat kita pun senang macam mereka. Kata Umar, wahai Muawiyah, awak berilah alasan apa-apa pun dekat saya percaya kepada awak. Tapi ingat, dengan Tuhan, kita tak boleh nak elak. Sebut dengan Tuhan saja, tengok Masya Allah, sebut Tuhan saja, tiba-tiba Muawiyah menangis dan Muawiyah terakkan pipi di atas bumi, angkat-angkat pegang pasir debu ni, pegang, wahai Amir Mu'minin, pasir ini lebih mulia daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Kamu balik nanti, kamu runtuhkan rumah kamu yang baru tu, ataupun kamu keluar daripada rumah baru, duduk rumah lama balik. Dan jangan menyusahkan rakyat untuk jumpa kamu. Dan hujung statement Umar kata apa? Wahai Muawiyah, jauhilah daripada hidup bermewah-mewahan. Kelak nanti para pegawaimu juga akan mewah macam kamu. Lalu Umar buat sistem yang baru pada dia. Setiap malam pegawai-pegawai dilarang untuk buat program lawatan. Nak mengelak apa? Rasuah. Sebab buat pembaharuan Umar Al-Khattab. Kenapa perlu berhijrah? Sebab hari-hari kita nak sesuatu yang terbaru dalam hidup. Betul atau tidak? Ha? Ini contoh. Apa maruan ni, Pak? Maknanya, tuan-tuan, hijrah ialah kreativiti. Tuhan bagi kepala otak. Kepala lutut ada juga. Kepala lutut ini untuk gearbox je. Ni. Mindbox. Ni otak mikir ni. Apa dia hijrah ialah? Kena buat, kena kreativiti, kena kreatif. Kan? Tengok bunga. Bukan boleh pakai bunga ni pun. Bunga palsu. Apa lagi? Ini tak pembaharuan. Saya ceramah, ustaz dapat air sejuk. Duit banyak beratus juta dalam bank. Belilah fresh orange ke, apa benda ke. Ni contoh-contoh tengah marah untuk kurang hajak untuk menceramah, kata aku tak. Contoh. Ya? Ustaz nak minum, dah lah sejuk. Kokot kopi latte ke, kopi Cina ke, kopi India ke, kopi Melayu ke. Tak, contoh lah contoh. Di mana-mana saja. Kenapa dia? Tak nampak. Sekali ceramah dengan Coca-Cola, dia letak cincau, soya bean, ayam teh bunga. Orang gelak kat 10 minit. Habis dibuka semua, sikit-sikit makan. Sampai habis. Ha, minum, Ustaz. Amboi, ceramah kata kat aku, kata dia. Lepas bila balik, Ustaz, datang rumah saya. Tengok tu dia, 6 kartun letak dalam kereta. Kawan tu bos besar, apa nama FNN. Orang duduk Subang je, tu datuk orang kita lah. Ya, orang Melayu. Jadi, tuan-tuan dan sekalian, maknanya kreativiti. Apa makna hijrah juga ialah, hijrah ni dia panggil, kenapa perlu hijrah? Hijrah ialah dalam dia ada istiqamah. Istiqamah. Istiqamah ni pecah pada tiga. Ni ingat ni, pen tak bawa, ingat kan? Ha. Tulis dalam note tu, apa nama ni? Ini canggih ni, ni handphone, iPhone. Ni 6 plus. Ha, nak tengok nak beli 7, kata budak Silkom, tak payah beli kisah. Tunggu 8. Ha. Dia kata 8, main kejik mata je keluar. Oh, baik. Meyok. Keluar ngomong. Ha, kan? Kau kata lagi bahaya kan bini aku buka mata aku. Dapat kan? Sekret habis rosak kan? Jadi, apa yang sebut? Lupa pula dia sebut tadi. Istiqamah. Bagi. Ha. Pecah tiga pada. Istiqamah, tiga. Kalau Nabi tak buat, tak ada istiqamah, kan? Kita tak ada agama. Percayalah. Nampak kan? Kita tak ada. Kalau orang Islam mana, kita tak ada. Kita tak beragama Islam. Kita hidup tak beragama, tidak ada panduan dalam kehidupan. Pertama apa istiqamah? Iaitu, kekalkan. Ibqa. Kekalkan. Nabi kekalkan hijrah. Kan? Alhamdulillah. Tengok. Nabi kekalkan Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya businessman. You all tahu, Osman ni, apa nama ni, Abdurrahman bin Auf, dia kaya, multi-million. Kaya-raya.
Tahu Abdul Rahman bin Auf, masa dia meninggal, masa dia meninggal, bini dia 4 orang. Ha. 4 orang. 4. Saya cantum je satu. 4 itu saya tak nak kawin lebih sebab isteri dia dah 4 dan 1 dah. Oh, cik nampak noh eh. Menakutkan. Mana ni? Masa dia pass away, dia meninggal, tentu apa jadi? Bini dia seorang dapat berapa? 100 ribu dinar. Ha. Law harga law ni, kalau bini law dapat 100 ribu dinar seorang, satu dinar berapa? Puan. Puan silaplah puan. Puan dapat gaji sepatut puan kena kumpul dinar. Nabi kata siapa ada emas rumah dia, dia takkan fakir. Oh, selamat daripada kefakiran. Bukan mah duduk tangan-tangan. Nampak tak? Kalau sekarang ni satu dinar yang latest dekat 800 lebih. 800 kali 100 ribu berapa? Kira cepat, Azim Bank. Ha, puan, berapa puan? Kedik-kedik mata puan, 800 kali 100 ribu. Gini, puan. Macam orang buta dah nampak. 800 ringgit kali 100 ribu berapa? Oh, dah buka dah handphone. Handphone dah. Hampir 80 juta. Bayangkan janda 80 tua. Kalau ada janda lah sekarang ni, 80 pun ada orang kahwin dengan dia. Sebab 80 juta. Kan ketuk kepala meninggal, dapat kita. Kan kurang ajak punya lagi baru kan. Kan nampak? Nak bagi dia, lah. Dok cerita 800. 80 ringgit cukup dah. Berapa dah? 8 juta. Saya nak beritahu tuan-tuan. Kenapa? Sebab Nabi istiqamahkan dari sudut mengekalkan profesion masing-masing. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, syarat-syarat orang kaya Mekah nak ikut Rasulullah Muhammad, the prophet, mesti tinggalkan harta dia dekat Mekah. Tak boleh buat keluar. Ha. Kita bayangkan kaedah hijrah, kalau tak ada dua benda ni, takkan ikut Nabi punya. Apa dia? Pengorbanan dan kesabar. Nak berubah kena sabar. Nak buat pembaharuan kena sabar banyak. Jangan kalut sangat, sabar. Kena korban. Kadang-kadang kerja kita tergadai. Sakit-sakit macam hujan, ribut, taufan dan sebagainya, tak peduli dah. Kenapa? Nak capai matlamat. Allah sentiasa uji orang nak buat benda baik. Saya ulang balik. Allah sentiasa uji. Allah sentiasa uji orang yang nak buat baik. Saya ulang balik. Allah sentiasa beri ujian yang berat kepada orang yang banyak sangat nak buat baik. Dan ujian paling berat apa dia? Bayangkan isteri tak boleh bawa. Sebab bapa mentua masih kafir jahiliah lagi. Cerai. Atau tinggal. Ada masa abang akan datang ambil awak. Awak jangan risaulah. Baiklah abang. Ah, ha, tinggal. Tinggal sebelah pinggang. Sampai sana. Kaedah hijrah ialah apa dia? Memahami. Persaudaraan ni memahami. Hijrah yang hujung pada dia persaudaraan. Dia memahami. Eh? Bila faham, orang Ansar kata, wahai Abdul Rahman, saya ada isteri ramai. Kalau awak nakkan isteri ataupun perempuan, awak ambillah mana-mana isteri saya. Saya boleh ceraikan atau kahwinkan dengan awak. Awak tak tahu, ha? Minta maaf lah tuan, saya tak berminat untuk kahwin lagi. Saya nak carikan, cari duit dululah, nak berniaga juga. Ha. Kalau ada 2 dinar, cukuplah untuk buat perniagaan modal. 2 dinar dapat? Lebih kurang riwayat kata, 2 dinar. Ada 1 dinar. Dia meniaga. Lah kali apa dia? Tutup kedai Yahudi. Sebab dia bina, dia build up business by character. Dia tak berkira dengan consumer. Dia tak berkira dengan pelanggan. Lebih sikit, anggap hadiah dan sedekah. More you give, more you get back. He don't worry. Why? Because ada Tuhan. Ada Allah. More contribution, more donation, more you get back. Tu. Lah kali apa dia? Tutup pasar Yahudi. Kita? Fikir sendiri lah.
Perhabis duit kerajaan dah lagi. Pinjam duit bank, buat program ekspor import, haram tak payah balik. Ni ekspor import Mongolia bukan Malaysia. Ni contoh bagi tahu. Oh, buat proposal, kata kerja, tebal sampai 240 muka. Buka restoran kat, dekat Australia, dekat Perth. Bagi contoh, pinjam duit apa? Exim Bank. Tutup, haram tak payah balik. Dia tak tahu ke berdosa tak payah balik? Ha? Abdul Rahman bin Auf, multi-million. Tutup pasal-pasal Yahudi. Osman bin Affan, bisnes air. Nak beli telaga Yahudi, dia tak bagi. Kalau beli, kita share je lah. I beli separuh, you separuh. So how? To make business. You have and I have. On behalf lah. Hari Senin, tuan jual. Hari Selasa, giliran saya pula jual. Hari Rabu, tuan jual. Hari Khamis, saya jual. Hari Jumaat, tuan jual. Hari Sabtu, saya jual. Hari Ahad, tuan saya jual. Hari Senin, tuan jual. Okey? Sampai giliran Yahudi, nego biasa. Sampai Osman, beli air dengan Osman. Less. 20%. Taktik. Sebab Osman nampak, more you give, more you get back. Berniaga, untung sikit, Allah bagi berkat banyak. Faham tak faham? Yes. Teori ni, formula dah lama dah. How to solve the problem tentang our business. Kira macam mana nak sustain the business. Kedekut. Kita dapat gaji ni, ada yang potong-potong tabung haji pun haram. Ni dapat gaji ni, potong tabung haji pun haram. Dengan salah faham pula, potong adalah haram. Orang bau, awak kat-kat sekarang zaman fitnah banyak. Maknanya hok Kelate kecek royak dapat gaji bulan-bulan 3-4 ribu, tapi hari sahabut satu sen pun tak ada dalam tabung haji punya akaun. Mu buat gadia dengan pitih mu bengong. Oh tu ha tu kasar tu. Pasal apa Ustaz kalut dengan tabung haji? Sebab tabung haji diberi amanah sebagai penyelaras haji-haji orang Malaysia. Hampa tak tengok ke kat Mekah yang pergi haji tu boleh katakan tua-tua semua. Sebab tabung haji dah pegang bagi umur cibulutun kat atas. Kalau pergi mayang kat masjid yang batuk tu orang kita, kalau sesat bunyi batuk tu, ha tu tanda. Sesat kat mana ni? Ha tu kita. Ha. Umur bukan, saya bukan marah mereka. Mereka mungkin tak ada duit. Mungkin tak ada awareness before nak pergi haji. Ni sekarang ni, umur 23 tahun, tabung haji haram tak simpan. Kalau simpan sebulan 100, setahun 1,200, 10 tahun 12,000. Umur 33, boleh pergi dah. Ni, us kedil kader bohor, kharap bagi akhir kata kena. Ni masalah. Loh. Zakat, main zakat. Malam tadi, tuan-tuan tahu. Hazai cerita Kedah, 70 syarikat yang potensi untung besar, hanya 15 syarikat bayar zakat. 7 hingga 800 gelung padi yang disewa pada orang-orang Melayu. Tuan-tuan tahu, ialah memang bagi orang Islam lah. Tak kira apa ni, Islam. Tuan-tuan tahu, mereka ambil 400 satu gelung, mereka pergi pajak pula kat bukan Melayu, 1,000. Zakat tak dapat langsung sebab orang bukan Islam tak boleh bayar zakat, dia cukai. Tapi yang 400 serelung haram tak bayar. Sepatut 30 juta duit zakat, yang bayar lebih kurang 5.7 juta saja. Why and what happen? Orang bukan Islam, dia tak kacau zakat ni hak orang Islam, dia tak kacau. Depa dia tak akan kacau punya. Ini hak kita. Tapi saya orang kita tak jaga, tak ada istiqamah. Tuan-tuan tengok. Ada yang bayar sendiri, panas bayar sendiri. Siapa ajak ada bayar sendiri? Ha? Duk kalau, oh, wilayah dah banyak duit dah. Tak bayar lah bayar sini. Pergi bayar Negeri Sembilan. Pergilah duduk Negeri Sembilan. Atau tukar Negeri Sembilan jadi wilayah persekutuan. Negeri Sembilan jadi apa ni, Kuala Lumpur jadi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan jadi Kuala Lumpur.
Orang mak bayar kami, dia ada kepentingan kutip zakat. Zakat ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bayar ikut orang yang dilantik oleh pihak ulil amri, bayar sah tapi perbuatan adalah haram. Berdosa. Sebab apa? Ulil amri dia tahu kat mana dia nak bagi. Macam Kedah, tuan-tuan, 130 juta tak cukup. Orang miskin ramai, kak. Baling dengan si kutipan baru lebih kurang 3-4 juta. Tapi nak bagi balik kat mereka 27 juta. Duit Langkawi banyak, dia agihkan ke sana. Nampak tak? Ini bagi sama-sama kita, bagi grup kita saja, dia ada kepentingan. Zakat ni yang boleh bayar tempat orang lain, zakat fitrah saja. Itu pun kalau kita berada di negeri tersebut, waktu time penghujung zakat, fitrah. Contoh, saya orang, saya orang pula, yelah orang lah. Saya cakap pun panas lingkar sebelah pasal buat tu, ekon berat sebelah buat. Ustaz, cucu sekejap. Cucu. Bukan cucu. Apa benda lupa dah panas lingkar ni. Saya cakap betul-betul. Saya orang, saya duduk di KL. Kerja di KL. Rumah saya, mak saya di Taiping. Saya balik raya kat Taiping 3 days before Aid. So first Shawwal, okay, after Maghrib, I want to pay zakat fitrah. So takkan I nak balik KL. Maka saya bayar kat sana. Yang tu je boleh. Itu berkhilaf. Tapi yang lain, mazhab Imam Hanbal ke siapa, Imam Hanafi, Syafi'i ke apa, zakat mesti bayar. Ya? Di mana? Di mana harta kamu dapat. Ni contoh. Tapi yelah, suruh belajar tak mau. Orang kata bodoh, marah. Aku ajar, dia bodoh, aku cerdik. Benar-benar. Nak bagi tahu apa dia, kita nak potong zakat bulanan macam PCB, kita tukar jadi PZB, potong zakat bulanan. Tak buat. Saya tak tahu dekat Azim Bank tempat kali samai. Tempat lain memang tak potong. Potong dah, alhamdulillah lah ustaz, dah potong dah. Potong yang tak potong, potong yang tak potong. Yang buat kempen potong tak potong, haram tak potong. Saya sebutlah syarikat apa, kemarah dia orang pula. Bila potong? Kerja dulu masa 25 tahun. Dia tu orang perempuan ke bulut lebih? Yang 20 tahun, 5 tahun. Lalu umat puan apa? 40. Dulu bayang apa? Sebulan dalam RM12. Lepas tu, sampai keluar. Alah tak perlu otak ang. Jangan taksir zakat sendiri. Hello-hello lah dalam Allah, dalam iman. Hello-hello lah pasal zakat. I'm a officer and as in bank, so I want to know how much you want to pay to zakat. Yulah. You kena bayar 600. Potong 12 bulan RM50 monthly. Okay, kami akan datang bagi borang atau potong dalam SI atau debit sebagainya. Ya Allah. Tuan-tuan, saya ceramah tuan. Ramai man tadi pun sama juga. Tengok ceramah tu, rupanya hak dengar tu pun memang tak bayar. Cikgu. Orang perempuan kalau gaji 2,000 pun setengah, 2,000 setengah, dia dah kena bayar zakat dah. Kena potong. Gelak lah puan. Bukan potongnya lah, potong dulu kan. Sebab orang perempuan, dia tak payah tanggung laki dia. Dia tak payah bayar nafkah anak dia. Yang dia potong ialah mak dia sikit, dia kalau bodoh kata dia kata kita buang. Kemudian dia punya apa, EPF. Lepas tu dia buat tabung je sikit, tak apalah. So surplus dia tu, apa dia? Dia kena bayar kali dengan baki. Kalau setahun dia buat 3,000, setahun 36. Kedemuk-kedemuk, tinggal-tinggal. Dia kali tolak semua tu, tinggal berapa bila, kata tinggal lagi berang 20,000. 20,000 dia kena kali 2.5. So balance buat tinggal berapa? RM500 kan. Kemudian divide dengan 12, RM48 lebih kurang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rumpan kan. Ya Allah. Rupanya aku mata darah di orang banyak. Ya Allah. Sebutlah anak aku buah. Sebab lu laki aku ni tak respect aku. Sebab dia suami aku ni, isteri aku ni cakap kasar dengan aku. Sebab aku ni makan hak orang.
Berapa tahun dah? 6 tahun dah. Keluar dia kena pergi cek tengok. Iya. Siapa yang dah potong zakat bulanan, angkat tangan? Yang tak angkat tangan tu tak buat tu. Kalau potong bila tahun ni naik gaji ke 200 naik, kena pergi cek balik. Orang lelaki ni kalau takat 2,500 ingat tak lepas ni. Tak lepas. Sebab dia tanggung kalau dia kahwin, bini dia, anak-anak dia. Udahlah gaji 2,500. Anak pula ramai waktu tu. Apa benda dia buat? Yang kawan gaji 18,000, anak seorang je. Yang dah gaji 2,500. Hantar surat je. Anak 7. Hantar surat, main surat. Nampak kan? Dia tak kena. Tapi kalau perempuan, dia kena. Cikgu ramai. Kaki tangan kerajaan ramai. Tak potong rupa-rupanya. Saya cerita malam pengalaman dengan PBZ. Masya Allah, cikgu kata, Masya Allah. Ustaz, tolonglah kami sekali balik ke Kedah. Ustaz pun orang Kedah juga. Mengaji kat Kedah. Walaupun beranak di Tepin, saya duduk ngetuk di Kedah. Di pokok sunnah Kedah. Saya kata, boleh insya Allah. Boleh buat. Kebetulan masa wasiat terakhir almarhum tuanku Sultan Kedah pesan ketika penutup yang tuanku Sultan sekarang ni jadi replacement tempat tuanku kan Gering, disebut jadikan zakat agenda kerajaan Kedah. Sebab apa? Orang kita kalau babak agama bukan dia ambil tahu ingat kadang-kadang. Iya. Sebab tak boleh makan. EPF dia boleh pakai. Boleh labur kat mereka kan. Lain macam bunyi kan. Puan ajar lah ni. Contoh lah. Tapi kalau duit zakat kan, dia apa lagi? Tabung haji, labur mana patut lah kan. Sebab nanti ambil balik untung sebagainya. Dan tuan, sepatutnya bab agama kena wajib. Dalam Islam ni solat pun kena rotan tu. Kalau tak solat pun, betul tak? Nabi daripada muru auladakum bisalatin, suruhlah anakmu salat sembahyang ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, rotanlah mereka kalau mereka tak nak salat, dan di waktu itu umur mereka 10 tahun. Alah biar pila budak-budak baru dah jam 4. Weh kalut. Hang pun sama lu eh. Dapat tuk pula, tuk jebon pula. Hang dulu pun baliak kerat masuk jawi 6 kali pun tak mayang ni eh. Lah ni duk kalut ni alim warak. Habis dapat tuk tu. Solat wajib. Islam bab-bab yang disuruh ni wajib. Pihak berkuasa wajib paksa. Tapi tak boleh wajib orang muka Islam pula. Nama ada? Macam tak? Puan, apa nama puan belakang? Your name please. Gauri. Sari. Gauri. Tak boleh sahabat-sahabat arayu. You kena solat, you sekian. Tak boleh. Berdosa. Tapi kalau orang Islam, wajib. Ni Gauri ni segi hukum. You jangan tengok orang tapi tengok agama. Kita tetapi kena ingat. Seorang ulama Syekh Muhammad Abdul kata, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam terdinding cantik dia kerana perangai orang Islam. Kat Malaysia ni buat malu kat Gauri je. Hak rempit malam-malam kita, hak bakak kau ajak tebih orang mati. Orang kita yang dera tentera laut mati baru ni 2 orang. Tangkap 3 orang. Tengok muka-muka, semua muka kita. Yang bunuh Farhan dekat UPNM pun 35 orang. Orang kita. Kena dakwa 6 orang, 7 orang. Kita. Apa lagi? Yang bapa mentega darah rasuah pun kita. Kalau orang tengoklah, ini ke Islam? Ini masalah. Batu ulama kata, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ni terdinding kecantikan kerana pangai kita. Dengan jiran. Pokok kita rumah teres. Rumah teres masalah. Kalau rumah sebelah senang. Rumah sebelah, rumah semedi. Rumah sebelah pula. Yalah tengok tak ada kan. Rumah sebelah macam saya tak apa.
rumah teres. Kita tanam pula pokok mempelam. Duduk tengah-tengah. Kita belah pokok ini divider. Divider kan pagak-pagak-pagak. Kita belah pokok bunga. Pokok bunga kita ni panggil macam kita. Rata api rumah dia. Pokok demi Allah baru ni orang Terengganu. Histeria. Telefon saya. Ya, pokok mempelam. Pokok mempelam. Hak sebut buah-buah. Buah M-E-M. Sebut buah pe. Bunyi hak Kelantan. Bunyi lain pula. Kelantan tak panggil buah pe tu. Dia panggil buah pau. Oh, nampak? Payah juga tak faham kan? Orang Kedah dompet panggil kopet. Orang Kelantan bantang lain. Ha, kan? Kita tengok dah. Kau budak Kelantan. Kau budak Kedah. Budak Kedah kata. Oh. Buka dompet dah. Oi. Nak cakap Kelantan. Tapi bodoh bahasa. Oh, comel kopet hang. Ha. Gua jelaka dah bergaduh. Ha. Ni dekat asrama sekolah menengah teknik ketika dahulu. Ha. Nampak tak? Pergi beli buah durian rombongan orang Kedah. Nak pi ke Gua Musang, nampak ada orang jual buah-buah durian. Bang, lu dekat banyak durian bang weh, mesti kau nak beli. Orang perempuan, perempuan ni nampak barang. Ingat mulut dia. Ha. Eh, bini kita kalau nak pi mana supermarket, suruh dia pakai hak tutup mata. Ya, ha. Tutup mata. Orang perempuan, ya Allah. Kalau babak shopping, samalah dengan bini aku. Tapi bini aku ni tak nak minta. Aku yang buat. Oh, iya. Isteri saya ni, tuan, tak pernah minta barang kemas. Jam saya pergi mahal daripada dia. Jam saya ni. Pergi tengok kat airport berapa harga dia. Cik. Nah. Tak mel jam-jam Prodo ni. Mana? Ni apa, jam t-shirt bekas saya beli. Orang hadiah beli kat airport. Tuan-tuan, kat Quiz Bay, mall di Penang, ada orang tukar emas. Saya beli emas kat dia, dia bagi ni kat aku. Ha, jadi, saya pakai gelang, tapi bukan gelang mal lah, gelang t-shirt, kata dia. Tuan-tuan, lupa dah benda tadi dah. Ngaji orang perempuan marah, panjang lah. Apa? Haa, buah durian. Balik. Cakap Kelantan tapi bahasa tak tahu, bodoh. Mokcik. Betul tu, mokcik. Oh, banyak durian ni sebaku. Oh, tak apa. Sebaku ni berapa ian ni? Berapa ian? Berapa ian? Oh, tak apa, makcik. Ambil sebaku. Hal sebaku, saya nak kopek makcik sekali. Apa? Ha? Mu nak gabar? Oh. Kau kaku, kau yang jual durian. Kopek tak jual tu dia. Ha, sudah. Last kali, banyak duit durian tak ambil. Lari. Bodoh. Tunggu kata-kata bodoh, marah. Nampak kan? So, apa sebab pergi bawa durian tadi ni? Tak ada skrip ni payah. Kenapa? Jiran. Ha, jiran. Pokok pelam dia nak. Melam. Batang ngakak kat rumah kita. Buah dengan daun semua di rumah dia. Kawan nak ambil, gigit jari. Ustaz kata salah makan orang. Kan? Tapi daun dia, every day ever ready. Jatuh rumah yang jadi-jadi. Nampak tak? Siap kita. Ni apa nama Kia? Ha kak. Ni mempelam daun jatuh ni lah, jenuh lah kak tu. Halah kak ni pun mempelam daun je lah. Buah dari buah mempelam nak. Daun nak sapu. Kan pelik. Bodoh punya jiran. Nampak tak? Sebab tu hukum mempelam main rumah kita jatuh kita punya. Ha. Jangan pilut goyang-goyang jatuh. Ha. Minta maaf kak, suami saya reverse kereta, langgak berayak, berdangak. Ha, nampak kurang hajar. Ha, hati haram jadah punya jiran tu. Nampak kan? Ha, tapi dah macam tu. Pokok bunga kertas. Lah mesti hujan. Turun semua. Main rumah kita. Dah lama jalak, rata api bagang kita belik besi. Kita nak bubuh ampayan pun habis koyak baju. Nampak tak? Teguk. Alah, pokok tu pun bergaduh. Lepas tu nak beritahu. Ni contohlah, ya. Yeah. So, nombor sekalian. Apa cerita kita sebenarnya ni? Ha? Ha? Istiqomah pergi kepada pokok durian, buah pelam, dompet. Allahu Akbar, ya. Yeah. Ha. Allahu Akbar. Hilang punca dah aku dah. Sebab kepala panas, turun ke terbang. Tinggal duk bekak sebelah. Ni. Dengan telan yang elok, anak tak keluar. Menatang apa masuk entah. Ya? Yeah. Ni. Pernah menggari pula, baik pula hidang makan roti zah lah, apa lah, ustaz. Kanan. Allahu Akbar, ya. Tuan-tuan, apa ke benda? Okeylah. Kita kadang-kadang, kisah tabung haji tadi kan? Zakat tak potong. Bak agama wajib kena
Suruh. Kena. Kan? Bang kat masjid. Ni ni, bang kat surau. Surau dah sini. Tiket berapa? 12. 4. Tiket berapa sini? Dah tak? Berapa tiket semua? Ha? 8 tinggi ya. Oh, tiket surau tiket 4. 4. Ni, bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang lelaki. Mamat dah azan noh. Bayang di surau. Orang kita perempuan tak suruh, sesama kita pun tak terasa. Sebab apa? Tak dididik macam tu. Kat rumah tak didik. Sebab tu surau kita lengang. Masjid kita lengang. Panggil ceramah. Ustaz apa lengang. Ustaz jadi bengang. Lagi dia ceramah bengang. Itu dia marah dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mai. Nan ni mana orang? Rumah sebelah masjid tak mai. Sorry tu saya jangan cik hati. Bilang ayah ala salah. Haji ni bayar murah 400. Dia tak mai. Mai asal dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2,000 setengah. Dia tak mai juga. Sebab apa ni? Kharab lagi. Us kedai ke bot kharab lagi. Maaf betul ni. Tak ada rasa seronok nak pergi masjid. Sebenarnya kena pergi masjid. Tambah-tambah rumah dekat. Jalan kaki. Rumah atas bukit. Surau bawah. Tak perlu nak kereta. Dia baring. Dia golek. Sampai. Balik je bu. Hap. Hap. Hurik. Ha tu kan. Ha. Ha tu je kena nak. Kalau rumah dia. Bawah masjid. Atas masjid. Balik. Golek. Sik. Turun masuk rumah. Gede-gede. Nampak? Senang. Ataupun buat kereta orang cacat tu kan. Hak jenis buah pelewuk tu, buah tayar empat. Ambil kat mana-mana ke airport dengan bawa-bawa barang ni. Ha? Turur. Bunuh kan masuk. Minyak tak pakai, biar naik pun tak apa. Nampak? Tapi dah tak boleh nak buat. Tengok kan? Istiqamah apa dia? Kena ke? Kekal. Itu dia kekal. Lah kali Omar, lah kali Abu apa nama Abu Bakar, lah kali Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, kaya tak? Kaya. Nabi kekalkan profession. Nabi tak halang dan tak larang. Biar bagi dia. Sebab tu jutawan-jutawan di kalangan Nabi, mereka bukan pemimpin. Hak jadi pemimpin mereka semua susah-susah. Dah mula start jadi pemimpin, tak ada dah. Umar tak cerita tentang kekayaan dia dah. Walaupun dia kaya dulu. Tapi Abdul Rahman dia bukan pemimpin. Dia sahabat orang yang hebat. Ya? Osman walaupun dia kaya raya tapi dia mimpin, tapi lah kali dia pendek. Umur dia pendek kena bunuh. Kepimpinan. Umar bin Abdul Aziz lepas kefawatan Nabi. Ni zaman kera di Baghdad dan sebagainya. Contohlah. 2 tahun setengah. Dia miskin. Rakyat jutawan. Sampai zaman dia zakat pun tak tahu nak bagi kat siapa. Nak bayar zakat belungguk. Tapi nak bagi balik tak tahu. Punya rahmat tu kalau bayar zakat. Tak ada orang miskin sebenarnya. Hantar pergi Ethiopia, Habasyah. Umar bin Aziz hantar pegawai zakat. Bukan nak pergi ambil. Nak pergi bagi. Jumpa orang Ethiopia, orang Habasyah waktu itu. Tuan, kalau tuan datang minggu lepas, kami masih boleh lagi terima duit zakat. Tapi hari ini kami dah kaya, tuan. Umar bin Abdul Aziz very poor. Susah. Time nak mati. Apa minta tak? Once upon a time, jumpa bini dia. Sayang, ada tak 1 dinar? Saya nak beli barang-barang. Teringin nak makan buah anggur. Apa kata bini dia? Abang, sebenarnya 1 dinar dah tak ada dah. Bukan 1 dinar. 1 dirham pun tak ada. Tak apa kalau macam itu. Saya usahakan yang lain. Apa bini dia kata? Abang, apakah sudah kehabisan harta negara agar kau mengambil sedikit daripadanya untuk dibelanja kita sekeluarga? Apa kata Umar bin Aziz? Sayang, sayang, kalau kau ingin ku cepat masuk neraka, Tuhanku sudah pasti
sudah lama ku mengambilnya. Oh. Tuan-tuan, nampak tak? Sampai macam tu. Oh. Hari ni gila berebut nak jadi jawatan kan? Oh. Sanggup cantik coh keting, hok Kelantan kata coh keting. Sanggup potong kawan. Nak jadi ketua kena lobby, banyak duit rasuah sebagainya. Allah. Tak selamat orang tu. Siapa duduk bawah dia tak aman, tak ada berkat selari bulan. Mereka berebut nak jadi kepala, berebut nak jadi ketua. Sanggup pecah jemaah. Nampak? Tu kita. Bila orang tu start, bila raya dah dekat. Kalau Selangor ni calon tempatan, tak ramai. Nampak-nampak ustaz je lah. Ha. Bakal calon parlimen Kuala Selangor. Saya kata apa? Kalau nak rosak parti, lantik eh. Ha, lantik kuku menang, aku harap tak buat kerja. Padam muka hamba. Aku halau orang datang rumah aku minta buat bil, bayar bil apa tu. Ni bukan ultimate. Kalau aku kaya, bukan. Hari-hari raya. Semua bil-bil jian dan keluarga, aku belanja selambam, bohong. Tuan-tuan, saya nak jadi kaya raya. Saya nak jadi kaya raya. Kalau boleh, saya tak nak pakai kereta dah akan datang. Mana tahu rezeki. Saya nak pakai heli. Bukan heliza, helikopter. Ha. Pakai heli tu, belakang bini ikut. Ha. Nak itut. Ha. Tuan-tuan betul, salah ke? Tak salah. Ustaz Aslin, ceramah ni, okey. Okay. Di mana Exim? Ada tempat untuk landing heli? Pulem. Oh, tak ada Ustaz. Ustaz boleh landing dekat Bernama sekian, bla bla bla. Nanti kita ambil dengan kereta kita. Oh, bang Captain. Captain! Ke Exim Bank. Kita pun. Cik, lari lah. Dia syarat masuk heli dia ada pusing tu. Sebelum pusing tak apa. Boleh tegak. Kalau pusing tak boleh. Sebab dia landing dia, sayap dia macam tu. Haa, dia punya kipas dia tu. Kita tak nampak. Dia sapu rambut, botak terus kita. Tutup kedai gunting. Nampak tak? Ha. Pergi. Gini. Oh, okey. Okey, Ustaz. Apa-apa, Ustaz? Okey, apa-apa. Alhamdulillah. Oh, jom. Okey. PPR di sana, helikopter DC-3 untuk lapor untuk terbang sekarang. Boleh sekarang, boleh naik orang. Agak betul, seorang tak sama. Exim, tengok Exim. Tukul kat sini. Exim sebelah. Berbayangkan. Ustaz kat Malaysia naik heli macam drama. Allah sahajalah yang maha mengetahui. Ha? CEO Exim Bank pun tak ada heli. Ha? Dia ada helimah je. Nampak tak? Kan? Tiba-tiba, saya kata, aku jadi nanti kali parlimen nanti menang. InsyaAllah menang dalam tangan ni musim ni. Okey, lepas tu lantik jadi menteri pula. Menteri kewangan ketiga. Kan? Saya telefon. Syafiq, saya kenal Syafiq. Ada projek ni yang boleh buat. Di pandai-pandai je lah. Baik, Ustaz. Mata bukan Ustaz lagi dah. Tan Sri. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Paduka, Mahabijaya, Haslim. Panjang gelaran. Kalau nak bawa tu begini. Ketua Perak Mah. Kalau Tan Sri, dia Mah Tulin. Kalau Datuk Sri, Mah Tulin. Itu kena bayar tu. Kan? Mana kita nak kena plat tu, kena ni. Bukan bayar hanya dapat. Tidak, tu cerita lain. Nampak tak? Fik. Tuan, oh lama apa-apa. Kata, Ustaz, kena. You nak ni, you ada lesen tak? Cari lesen. Contoh dia. Lah hari saya dapat kayu yang menang. Mati, minta maaf lah. Hampa tak ingat pemimpin, tak ingat akhirat, hampa tunggu. Ha. Bela anak pun lepas tanggungjawab. Bela anak 5 orang semayang pun tak ambil tahu. Nak jaga rakyat, mampu eh. Apa kata Nabi? Pemimpin kalau rakyat solat dapat kebaikan. Pemimpin kalau rakyat tak solat dapat dosa rakyat. Ha. Ingat senang? Bini kita seorang musekok tak larat jaga. Mulut macam musang. Apa ni bang? Sembang melawak lah. Alah abang mana bertemu tak tahu. Kita, ya Allah, bini aku, ya Allah. Nak marah takut sebab pegawai eksekutif Exim Bank.
Ha. Iya. Orang lelaki macam saya lah, bini saya sama, balik-balik dia syarama. Abang ni penting dia beli batu tai, abang ni sikit belakang ni kat barang main berat buat apa ni, abang ni panjang. Tak ada buka stokin ni. Kadang-kadang lupa buka stokin sebelah, sebelah tak buka. Tapi suami yang misali macam saya ni, I'm understand lah, every well, upon everything. Oh, apa? Sebab orang rumah ni kan, dengan siapa nak perasaan, betul tak? Betul tak? Betul tak? Apa tak anggap membohong? Sebab lelaki tempat luah perasaan dan cinta, betul tak Puan Gauri? Ya. Yeah. Oh, ini benar-benar apa? Agak nak kita. Oh, you. Nampak sampai orang agama Hindu sampai isteri boleh sujud pada suami, betul tak? Ambil apa berkat tu. Ha. Cuma kita Nabi kata kalau boleh sujud aku suruh lama dah. Ha. Tapi kalau suami baik takkan nak sujud. Ha. Tak ada Puan Gauri kan, tak ada gitu. Tapi Puan Gauri dia ada agama, dia fahamlah agama dia lah. Kita tak boleh Islam, Puan Gauri Islam tak boleh macam tu. Our prophet said, kalau boleh dah lama aku suruh. Agama Puan Gari tu hak dia, tak boleh tikai tu hak agama dia nak buat. Macam mana kan? Takkan Puan Gari apa-apa lelaki dia, ah mana Cik Gauri? Haa, jadi cium. Haa, kan? Tak lagi tu. Haa, kan? Haa. Haa, kita, ayo. Bucu macam. Haa, kan? Haa. Sokin terlalu lucut. Contohlah kan? Haa. Nampak sampai macam tu. Tapi suami baik ni bukan gunakan jadi-jadi ego, faham? Iya. Berarti suami yang baik, isteri cakap, dengar dengan penuh ketak. Dengan istiqomah. Ya. Yeah. Saya beli sudu 2 set. Dalam beg. Berat nak mampu kat sekilo. Mahal, abang, sudu macam ni eh. Macam ni. WhatsApp. Tuang. Ha. Batang dia emas semua. Aku patut. Cari. Bukan takut. Cuma sayang. Bukan senang beranak-anak 7. Iya. Betul tak? Tadi tak nak angguk. Nampak perempuan dia lemah tau. Lepas tu perempuan ni, kalau dia pujuk dia kata-kata indah, Masya Allah. Everything for us, you know. Iya. Lepas tu dia nak keluar, dia pakai tu, pakai ni, pusing sana. Baju kalau pink, tudung kena pink. Stoking keleleng hal bra-bra dengan menatang tu pun pink. Ni, ni orang kita pakai dah apa-apa dah. Rambut tak sikat. Butang tak penuh, seluar dalam belum tentu pakai. Nampak tak? Ini contoh dia. Orang perempuan macam tu, dia pusing. Bini ustaz pun sama. Rumah saya nak keluar, cermin besar. Besar cermin rumah saya. Ni macam ni, apa besar ni? Ni pintu tu, pintu tu. Dia keluar, Allah. Saya duduk ke sini tengok. Macam muka buruk mak ye, tengok. Jangan cakap banyak, kena marah balik. Kalau dia marah berdosa tak? Jangan gagah bagi dia dosa. Terima je lah bini kau. Nampak? Dia buat. Semalam nak bantang ke airport. Dekat 40 minit. Patutlah kalau ada pula gantung sini. Bantang ada pakaian? Ada pakaian? Saya kata, yang kalau boleh, bubuh tali panjang terus lah. Kan? Ha, jadi macam buruk. Ha, nampaknya contoh dia. Tapi dia kena faham dia lah macam tu perempuan. Ha. Nampak tu? Saya bab beli barang, saya ingat lagi. Masa gaji 300.5, saya buat takaful. Dapat komisen tinggi lah. Tu saya letak jawatan jadi imam. 5,000 ke 7,000 sebulan. Masa tu. Tahun 2006 or 2007 like that lah. Pergi ke Paksen Jalan Meru, kapal tu. Beli tu. Bro. Saya beli tali pinggang. Maksudnya boleh jadi naik pangkat kan. Jadi macam pangkat orang dapat achiever apa nama tu. Yang berjaya lah. Beli kasut apa semua. Duit tu lah. Bang. Dia naik atas tengok bagian perempuan. Gede-gede-gede. Macam katik dan gede-gede-gede. Tengok bro. Bang tengok. Oh, saya mana saya pilih belakang. Saya beli dia punya hak dalaman. Luaran saya beli. Punya macam tu. Bukan kita, bini kita ni. Sekali beli tu bagian trium.
Betul trium. Betul tak? Trium. Ah, trium. Ha. Trium ni mahal nak mampu. Dalam tulisan harga tu, aku baca sebelah langit 5 kupang. Tengok, okey bang. Ini bagus bang, dia ada besi, tapi kalau besi ni cakap besi ni kalau kita menyusu ni jadi sakit. Kan ya, tambah habis nak apa? Habis besi. Tapi tak apa, beli besi pun cakap okey ambil. Ah, marah langit 5 kupang. Bo. Pi tengok bagian bawah ni pula. Oh, 4 ringgit. Hampa tahu pipi kat kaunter 160. Ha? Borong. Kau beli apa? Ni. Tengok-tengok bukan 11.5 rupang. 115 ringgit. Pekup datang ni je. Bukan orang nampak pun. Hampa bukan Mak Saleh pi pantai bubur tunjuk korang. Betul tak? Ni mana nampak pun. Buh menatang ni seketul ni seketul. Kat tengah ada orang tu eh. Laki macam ni jalan. Macam oil koyu. Ha. Dia kata abang ni untuk abang. Kalau untuk aku tak pakai langsung tak apa. Senang. Allah. Wah, dia kata untuk abang. Untuk abang apa? Tak payah pakai tu eh. Mana ada orang tidur pakai menatang tu? Dekat hotel ada baju untuk tuala tangan. Ha. Pukul best. Ini dalam pejabat tidur lelaki pakai jubah, stokin, sarung tangan, pahai, buah perdah pula. Ni hang bini tak puan ni main ke aku. Ini contohlah ya. Okey. Yang pertama apa dia? Kekalkan. Kau berapa jam ni? Lagi 10 minit. 15 minit. Tambah sikit. Ya. Kekalkan. Yang kedua apa dia? Istiqamah. Yang hijrah perlu hijrah ialah. Iaitu percantikan. Oh, ini pembaharuan lah. Kreatif mempercantikkan. Sebab tu kita orang lelaki, bini kita cerewet ni, kadang-kadang rumah kita bila cat hijau, dia tak nak langsir orang. Faham? Dia nak, kalau hijau ni, dia kata biru. Ha, gitu. Dia ada image pakaian. Ini, loh, saya pun belajar. Yang ngajak perempuan. Ni aku geram, aku sepak je. Dia kata, aku pakai itu, pakai ini. Susah, stocking pula. Benda ada satu tengok, saya tak boleh pakai baju merah hari Sabtu. Oh. Sebab ustaz ni ada sakit, merah tak sesuai. Sampai macam tu, tali tie ni tak boleh belang-belang sebab ustaz buncit. Tak kurang hajak benda ni. Ni nak ngutuk aku ni lah, orang buka gelok. Kau buka gelok kan? Kita pakai kodan lah. Kita tak belajar, tak ada ilmu. Nampak tak? Kita peringkat nak mempercantik ni kreativiti. Bak rumah ni, biar pergi ke dia. Bukan ni duk hantar living room. Ni, insyaAllah ada doa lah. Adalah rezeki, dapatlah. Kan? Yalah, duit lebih sikit. Nak tak tahu mana, kan? Mana boleh? Boleh tukar sikit lah. Bang, ini bang, mau beli jenis L. L siapa nak duduk? Itu bukan untuk duduk, kita untuk tidur. Alah, bang ni senang, relax boleh. Nanti kalau kita tengok TV, kita boleh letak bantal begini je bang. Tuna. Yalah, beli je lah. Duit siapa bayar? Aku. Sedih rasanya. Tapi kita nak, pasal nak mempercantikkan. Nak pakai. Ini kalau letak pakai marah dia. Pakai apa? Pakai macam tengah pendek tadi. Nak pakai semua dia. Iron, saya iron sendiri ni. Iron, terlupa pula iron. Saya pergi iron. Ingatkan saya Pakistan. Pakistan dia punya jalur ni. Duduk tepi ni. Kalau seluar ni, dia kini. Saya jat je ni. Abang malu korang. Abang nak jalan macam ni kata dia. Jalan macam pengkak macam apa nama ni. Donald Duck berjalan. Ada mana suka balik. Oh, tapi takkan kita nak ni sebab benda kebaikan. Sebab istiqomah nak maintain suami dia macam mana. Betul atau tidak? Yes. Sebab tu benda-benda ni, Nabi tak pernah larang. Pembaharuan Nabi tak pernah larang. Apa yang sahabat-sahabat lahir Nabi kata apa? Pegang sunnah aku dan sunnah 4 orang khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Sebab pada dia orang ada istiqomah apa dia? Ibqa. Kedua apa dia? Tentang tahsin. Percantikkan. Kreativiti. Yang nombor 3 yang tak akhir pada dia, iaitu tentang dipanggil ziyadatul khair. Tambahkan kebaikan. Jadi masyarakat bila kita sebut kenapa perlu hijrah, kita kena tambahkan kebaikan. Cuba cek macam mana kedudukan kita hari ini. Tambah jahat ke tambah baik? Siapa-siapa yang sambut hijrah, tak ada lebih baik, banyak sama aja, maka tak guna satu sin.
Kita duk sebut hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah ialah perubahan dan pembaharuan. Letak pada kalimat istiqamah daripada hijrah, tak lain tak bukan ialah untuk kita menambahkan kebaikan. Duit gaji dah naik. 4 tahun lepas bayar sebulan RM18. Kita nak tambah kebaikan. Cek-cek rupanya kena RM19.8. Walaupun RM1.8 lebih, kita tak ketama RM1.8 kira ni masalah zakat. Kalau 1,000,000 orang bayar seorang RM1.90, dah berapa dah? 1.9 million monthly. Nama dah. Kita dah fikir self, apa tu? Self. Self apa tu? Selfish. Dia nak jual ikan. Ataupun pesimistik. Betul? Ha. Pesimistik. Ha? Alah, sangat nak merupam kira kan? Tahun depan boleh buat? Tak boleh lah. Kalau RM4, kalau juta, RM4. Kita nampak dok kemelit, kita seorang tak boleh. Because we are one. Kita satu. Mana-mana pun. Kalau Puan Gori, dia ada duit. Dia derma dekat agama dia. Dekat apa nama ni? Dekat kuih dia bagi contoh dia. Bagi agama. Contohlah. Dari sudut agama dia, dia tetap kebaikan apa dia dapat. Kalau itu takkan ada seorang beragama Hindu bawa duit berapa ribu pergi jumpa Ustaz Zahid Mahmud rumah yang kedai yang terbakar, aku rumah terbakar apa dah, yang bangunan terbakar tu, apa dia kata? Ini masalah bukan masalah agama, ini masalah kesedihan tanggung bersama. Apa nama tu di India agama Hindu? Apa hal pergi bantu? Dia tetap ada kebaikan pada diri dia. Benar-benar ni mana-mana agama sekalipun dalam sudut, kalau kita bagi je orang yang susah memerlukan, jangan takut, Tuhan akan balas balik. Pergi balik, renovate balik, borang. Saya ni banyak 5 tahun lepas, cuba cek saya punya gaji. Dundang, dundang, dundang. Oh, tak banyak puan, tambah sangit 40 sen. Ha? Yang zakat kata, 40 sen. Oh, sangit 40 sen je. Tak payah potong, ialah potong tahun depan. Mana boleh? Ini contoh. So, insyaAllah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kenapa perlu berhijrah? Tak lain tak bukan, saya mengambil kalimah berhijrah daripada kesalahan, kesilapan dan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang belum potong, insyaAllah di belakang sana, di bawah, dekat bawah kan? Betul dekat bawah kan? Syed Syafiq, bawah. Di bawah sekali ada kaunter zakat. Tengoklah berapa. Bincang dengan dia orang. Yang dah potong, tanya balik. Saya merayu, mewakili, merayu masyarakat kita dan orang Islam bagi pendakwah. Jangan lupa potong tabung haji. Jangan lupa potong zakat bulanan. Mesti kena bayar. Orang perempuan especially. You gaji RM3,000 ya kena bayar dah. Orang lelaki saya belum tentu boleh kena bayar sebab tanggungan dia banyak. Ni contoh. Tapi berani tanya. Oh, kena bayar RM1,400. Ah, kena bayar RM1,400. Potong. Allah tengok berupang, tak boleh lah. Sekian-sekian contoh lah kan. Okey, bubuh RM5. Niat apa dia? Sedekah. Bukan susah. Allah kata, apa-apa yang kamu berikan untuk orang lain, Allah akan ganti balik. Kan lagu apa tu? Zaman 80 Zina Amman berlakon kurbani. Itu lagu apa? Kurbani, kurbani, kurbani. Allah ko piarehe kurbani. Allah kan lagu tu. Apa nak kurbani, kurbani? Allah kepada yang kurbani. Maksudnya Allah kurbanlah, berkorbanlah, berkorbanlah. Tiga teritan, tiga kali. Allah amat suka orang yang mengorbankan sesuatu demi kepentingan orang lain. Ni contoh. Itulah lagu. Ini ngapai lagu pelik-pelik. Kan? Zalika, Zalika, Zalika. Allah. Kau gadis yang jelita. Contohlah kan? Bila aku lalu sebelah menggeletak pada lutut aku tu dia kan. Allah lagu. Oh Fatimah, tengok ni, tak ada mengaruhmu. Zunika adikku. Tak ya. Bini nama Khadijah bukan Zunika. Ni contoh kan. Biasalah kan kita dekat Malaysia ni, lagu-lagu semua perempuan. Tolak yang lagu Ahmad seorang tu tak tahu pasal apa masalah dia tu.
Tapi lagu tu tak top kan, langsung tenggelam tu. Tapi kalau lagu perempuan, carta nombor satu. Ha kan? Kau kekasih. Kalau bernyanyi tu pula, lelaki cinta, ranking nombor satu. Tengok Aiman Tino. Kan? Tengok apa nama ni, apa nama tu, Tajul. Juan dengan Dr. Wan Hasrita. Kan? Lagu marvelous. Ha? Suhaimi yang kecil ke metod dapat selebriti seorang. Tunang. Apa? Meroy-meroy apa tu? Alfredo Roy. Ha? Ha? Alfera al-pembunuh al-amra agak bergempur kan. Aku bukan kenal sangat tapi nama boy sebut. Okey. Lagu dia. Lagu perempuan-perempuan semua perempuan. Tak ada lagu lelaki. Hang suka kat siapa pun jarang aku dengar. Kalau kita sayang PM, alhamdulillah tak ada lagu dia. Tak pernah aku dengar DJ sekarang dengarlah lagu Perdana Menteri kita. Najib. Kan? Na 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 jip 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 tak ada. Ha, tak muntah DJ dalam konti tu. Ajaran. Lagu perempuan ya Allah. Farhana kan. Apa lagu-lagu masya-Allah. Apa Ustazah Fatimah kan? Ha, lagu bernama Kepulauan Hajar ni lolak macam tu. Apa Fatimah namanya sampai mak saleh tentera laut nama mereka pun buat lagu juga. Oh hebat Fatimah punya nama. Glamour babe. Ha, so insya-Allah jumpa lagi. Dan sebelum saya nak berundur, ya, di depan saya ni ada borang, mungkin dekat bawah sana juga di sebelah ni. Siapa nak bersama dengan saya dengan Mufti Ismail Meng, Mufti Mozambik eh? Ya, dia Ustaz Said Noor Syam Tuan Padang, Ustaz Zakanan Hamzah, PU Rodi, Imam Muda Rodi, Ustaz Rodi Rajab, dan dihiburi dengan hiburan kumpulan Rehan di atas kapal apa nama ni, Costa Victoria setinggi 16 tingkat. Dari Singapura pergi ke Bandar Aceh pada 25, 26, 27, 28, 29 hari bulan November. Sabar berminat insya-Allah 5 hari 4 malam turun di Aceh Pulau Sabang. Dan atas sejarah yang mula-mula sekali kita charter kapal tu semua ialah kita sewa. Tak ada orang luar. Dia kapasiti maksima dia 2,000, mungkin dapat 1,500 pun dah cukup dah. Sebab ruang atas deck kita akan buat solat ramai-ramai. Ya, yeah? Kalau tak nak tengok, tengok dalam islamiccruise.com. Type islamiccruise.com ataupun Perlindungan Islamik. Harga paling murah pun 3,800 lebih. Itu pun kalau tuan-tuan beli ada kod agensi tulis nama saya UHB Ustaz Slim Bahrim, dapat potongan 200 lagi. Kalau berminat lah. Kalau ambil hak yang mahal mungkin 400. Hak 6,000 lebih. Tu bilik tu Masya Allah. Dan kalau bini ramai tak apa, duduk tu sekali. Kalau seorang buat rugi je. Ya? Ha, jadi Insya Allah cuba cek. Kalau ada siapa-siapa ada duit mana letak kan, hantar mak ayah dia. Untuk dan sama 5-4 malam. Tiap malam ada kiamulan, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asyak. Dan di samping saya sama dengan Rehan, sambil ceramah, kami sambil berlagu dan menyanyi. Lagu-lagu kami pastikan. Ingat tahu apa lagu tersebut? Pastikan bersama saya pada Islamik 25 hingga 29 November. Okey? Nah, ingat cuti sekolah tu ya. Singapura dulu. Bayar lebih sikit addition fees untuk naik bas daripada KL Central ke Singapore Port. Okey? Dan yang tak akhir lagi, belakang mungkin Ustaz dah mari sini, Ustaz Imam Muda Ashraf, kita ada satu produk namanya Habbatu Sauda. Habbatu Sauda ni kita black seed. Ya, black seed yang Nabi sebut ubat bagi segala penyakit. Hadis Bukhari sebut. Kalau ikut kita makanan tambahan, tapi Nabi sebut dawaun ubat bagi segala penyakit. Ya, kat Malaysia ni mungkin tak ada menyakan dengan Arab dan sebagainya, ada. Ya, Nabi kata berubatlah dengan Habbatu Sauda. Jadi insya-Allah ada orang masalah, masalah buah pinggang, masalah kencing manis, masalah jantung, kita cubalah sebab Nabi tak pernah bohong. Serasi tak serasi, mujarab tak mustajab adalah di tangan Allah. Just kita ni usaha. Bila Nabi cakap, Nabi tak nambuh. Sebab ada orang makan kecil manis belah jadi biasa. Ada orang makan kecil manis belah, makan-makan naik 20 lebih. Kita kata alhamdulillah dah, kan kita minat naik kan. Rupanya dia makan lepas 3 botol 3 bulan baru maintain balik. Rupanya setiap baik seulang balik pasti ada ujian dia. Kerana ini makanan sunnah. Kita cerita babak lain jus ke mana, tapi ini adalah memang sebut tentang hadis Habbatu Sauda dawa un kedai. Dapatkan sebotol 60 ringgit di luar sana insya-Allah.
dan mengembara, mungkin ada ke mak ayah dan sebagainya, mungkin kita cubalah sekurang-kurangnya release or reduce sakit kenalan-kenalan kita ataupun kita yang ada ataupun suami ataupun isteri kita. Wallahualam, cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.